Namaku Dolan, anak asli Kulon Progo. Ini Mulia, bidadari yang mengisi hidupku. Apapun akan aku lakukan demi kebahagiaan Mulia. Tapi Mulia pernah bilang, aku sering disalahpahami, aku sulit dimengerti. Mungkin karena aku tak pandai berkata-kata. Dan inilah kisah kami. Kemana lagi, Lia? Kenapa? Kamu capek? Kamu bosan sama aku? Bukan gitu. Terus? Aku itu bingung. Dari tadi kan kita udah muter-muter. Terus sekarang kita mau kemana? Ya terserah kamu. Kakak Bunda, yuk. Mau nggak? Kebun teh. Gak dengar. Kebun teh. Kebun teh. Iya. Ngapain ke sana? Tadi katanya terserah. Di sana panas tahu. Terus kemana kita? Ya terserah kamu. Kemana gitu? Di surprise kek atau apa? Ya? Oke. Pegangan. Oh ya, mari-mari. Aku jadi ingat, terakhir kali aku kesini, kolam yang ini belum ada, tau. Kamu pernah kesini? Pernah. Tapi udah lama banget kok. Sama siapa? Sia. Sama siapa? Udahlah, gak penting juga. Loh, Dolan? Dolan? Gak penting. Dolan? 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 Dolan, jangan gitu dong. Gak penting. Terus bagi kamu aku gak penting gitu? Pertama, kamu bohong soal kamu pernah kesini. Yang kedua, kamu gak jujur kamu kesini sama siapa. Dolan, please kamu jangan marah gitu. Ini kan hari ini anniversary kita. Masa kamu ngambek sih?
Bulan. Oke, aku kesini sama Bang Opal. Tapi itu udah lama banget. Asik banget ya, rayain satu tahun jadian, sekalian mengenang mantan. Bulan. Apaan sih? Dolan! 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 Dengerin aku! Aku tuh udah gak ada apa-apa sama Bang Opal. Bagiku, Bang Opal itu kakak. Dan lagi sekarang dia udah sama Kak Lisa. Makanya sekarang kamu pilih aku. Karena Bang Opalmu itu udah sama orang lain kan, iya kan? Enggak, Dolan! Aku udah gak ada apa-apa sama dia. Buktiin. Buktiin kalau sekarang kamu gak ada apa-apa sama dia. Oke. Kita ke kafenya sekarang. Jam segini pasti dia ada di sana. Tuh kan. Sekarang aja kamu masih ingat loh. Jam segini dia di mana? Aku juga masih ingat jam segini kamu di mana. Masih asik nongkrong gak jelas sama teman-teman kamu. Gak usah bawa-bawa temanku. Kamu duluan yang bawa-bawa Bang Opal. Opal lagi, Opal lagi. Terus gimana? Jadi kita ke sana. Ayo. Ayo. Ayo, katanya mau buktiin. Takut. Kenapa nggak diangkat? Nggak penting. Ayo. Makin baik, cantik aja sih. Aku juga makin cantik kok. Nah, kamu ada dulu selalu bilang Kak Lista cantik deh. Ayo duduk. Kita udah lama banget ya, Lia, kita gak ketemu. Ya biasalah, aku ngurusin kafe ini sama Bang Opal. Karena udah mulai rame, jadi makin sibuk. Ngomong-ngomong, ini siapa, Lia? Kenalin, Kak, ini Dolan. Halo. Dolan. Lista. Gimana, Lia? Ada yang bisa Kak Lista bantu? Sebenarnya Dolan ini mau ketemu sama Bang Opal, Kak. Oh gitu, tapi maaf Lia, Bang Opalnya udah pergi dari pagi ke Dukcapil ngurus dokumen pernikahan kami. Ya maklumlah, pengantin baru. Gini-gini, aku akan ke belakang dulu coba teleponin Bang Opal. Kalian bisa tunggu sini sambil pesen apa aja terserah kalian. Gitu? Tinggal sebentar ya. Iya, makasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Sorry, Lia. Aku salah. Aku minta maaf ya. Penting. Lia, aku beneran minta maaf. Lia. Kalau Dolan cemburu, itu tandanya Dolan sayang sama aku. Terus gimana nih?
Kebun aja yuk. Hah, kemana? Kebun teh. Terus? Udahlah. Sini aja. Nah. Satu, dua. Halo, halo Lan. Kok diricek terus sih? Aku udah siap nih. Tapi nanti bukannya pelan-pelan loh. Niluh siapa ya? Astagfirullah. Itu siapa? Dia itu teman kampusku. Bohong. Sama ini kamu dua-dua aku. Tapi kamu sendiri gimana? Enggak mikir. Lia, jangan. Udah Lia, jangan. Udah. Lia. Dia itu teman kampusku. Teman kampus mana yang kayak gitu? Dasar pembohong. Lia. Lia! Pasti masnya sama mbaknya ini bingung cari spot foto yang bagus, tak? Serahkan sama Om, fotografer profesional, harga promo, harga pelajar. 20.000. Ya. Murah. Di sini pemandangannya bagus, Mbak. Loh, itu lihat. Gunung, hamparan kebun teh, terus sana gunung lagi. Ya. Yuk, foto, Mas. Ayo. Foto lo ini. Ayo, di sini banyak kobra, di sana nyaman. Enak, ayo sama Om. Mas, ikut ya. Nah, ayo sini. Tempatnya indah, nyaman. Banyak duduk di sini. Nah, Mas, kamu sini, Mas, ya. Oke, nah duduk. Oke. Loh, jangan gini, Mbak. Kalian itu anak muda itu yang romantis, yang estetik gitu loh. Eman-eman sayang kalau fotonya jelek. Nah, kayak gini cocok. Terus masnya yang tangannya ngerangkul. Oke, dirangkul yang mesra, yang sayang. Ciamik manis cantik. Mbaknya menghadap masnya. Masnya menghadap mbaknya. Senyum. Oke, lebih lebar lagi senyum. Ya. Mas, smile Mas, smile yang lebih lebar lagi, smile-nya yang senyum, oke ya, senyum, smile, oke, kita foto, senyum, smile, senyum,
Semel senyum lelong, jangan gini. Ayo, Mbak. Aduh, yang kayak tadi itu loh. Yang kayak tadi, eman-eman ini yang tempatnya bagus. Tempatnya bagus, fotonya harus yang istimewa. Ayo, Mas. Kayak gini tadi. Nah, mantap. Ini Mbaknya menghadap Masnya. Masnya menghadap Mbaknya. Senyum. Semel. Senyum. Semel. Oke, jangan pindah. Oke. Kita foto, jangan pindah. Jangan pindah. Satu, dua, tiga. Lagi, menghadap kamera, menghadap kamera. Senyum, semangat. Lia. Lia. Dia itu benar-benar temanku. Aku perlu jelasin berapa kali. Teman kampus mana yang udah siap bukanya pelan-pelan? Ngaco. Lia. Wah. Aduh, pergi wo. Nanti pergi wo. Eh. Kowe sapa? Aku Raden Gatotkaca. Aku Bima, bapake Gatotkaca. Ayo. Bapakku to. Wah, ampun Rama apa? Kowe tetep ning kene jagani sawah iki. Aja nang ndi-ndi. Sendi to. Ning kene. Nggih, to mriki kula Rama. Ayo, tetep ning kene. Aja nang ndi-ndi. Sendi kok Rama. Sendi kok. Antar ke tempat ini lo, mau nggak? Buat apa? Buat buktiin, cuma kamu di hatiku ya. Ih, gombal tau. Kenapa? Kamu takut? Siapa yang takut? Ayo. Ayo. Lia. Iya, kamu mau marah, mau ngambek, mau ngapain, terserah. Tapi kamu yang kontrol ya. Jadi kamu mau ngebelain si pelakor itu? Bukan gitu, Lia. Aku tuh gak mau nanti ujung-ujungnya marah gak jelas. Aku sayang kamu, Lia. Aja nanti. Lia, janji dulu dong. Aku kan udah bilang, lihat nanti. Lia. Aku Dolan dan Mulia, bidadari hidupku. Inilah kisah kami.